إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون معاشر المسلمين sidang Jumat yang dimuliakan Allah mengharapkan kemenangan tanpa melandaskan kemenangan tersebut di atas prosedur yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-Nya yang mulia adalah merupakan suatu kemustahilan. Mengharapkan menang berhadapan dengan musuh-musuh Islam tanpa mengikuti syariat Allah Jalla wa'ala bagaikan perumpamaan orang yang berharap dengan oasi. Dan dia melihat di tengah padang pasir yang luas bagaikan ada sekumpulan daripada air oasi di tengah padang pasir. Tatkala mereka telah mendekati tempat tersebut, ternyata apa yang mereka lihat hanyalah merupakan fata morgana belaka. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT. Kemenangan melawan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla telah digariskan oleh Allah SWT dalam kitab-Nya yang mulia. Sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Anfal, barang siapa yang meniti apa-apa yang telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla ini, kemenangan akan berpihak kepada mereka meskipun sedikit jumlah mereka. Karena ayat ini turun berkaitan dengan para sahabat ridwanullahi alaihi ajma'in dalam perang Badar Kubra. 317 orang berhadapan dengan 1000 orang dan Allah Subhanahu wa taala menangkan yang 370 orang ini. Karena sebenarnya kemenangan al-ibratu laysat bikathrah, kemenangan bukanlah dengan jumlah yang banyak, kemenangan adalah dengan bantuan daripada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 7 pilar yang merupakan sebab tegaknya kemenangan melawan musuh-musuh Islam. Musuh Islam tidak takut dengan jumlah kita yang banyak. Musuh Islam tidak akan pernah takut dengan jeritan-jeritan kita, hingar-bingar kita. Musuh Islam takut dan pasti akan kalah ketika kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Termaktub dalam surat Al-Anfal ada 7 pilar kemenangan yang akan diraih umat Islam ketika berhadapan dengan orang-orang kufar. Apabila satu daripada pilar-pilar yang tidak dimiliki oleh orang-orang beriman, semakin jauh bagi mereka kemenangan. Bahkan kemenangan hanyalah merupakan mimpi-mimpi di siang bolong yang tak akan pernah berwujud menjadi nyata. Apa yang pertama, ma'asyur muslimin rahimahkumullah? Pilar yang pertama adalah iman. Bahkan dia pondasi dalam suatu perjuangan melawan musuh-musuh Islam. Apabila tidak ada padanya iman, jangankan pernah berharap menang melawan musuh-musuh Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Anfal pada ayat yang ke-45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan, wahai orang-orang beriman, apabila kalian berjumpa dengan satu kelompok daripada musuh-musuh kalian, fathbutu wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Pada ayat 45 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa pilar-pilar kemenangan yang dasarnya adalah iman. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian berhadapan dengan musuh-musuh kalian, maka yang pertama adalah syaratnya iman. Dan mustahil Allah Subhanahu wa taala menolong suatu umat yang tidak melandaskan jihadnya dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla, yang bergantung dengan makhluk, yang bergantung dengan selain Allah Azza wa Jalla, tidak akan mungkin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan itu telah terwujud dan telah terbukti. Kenapa Mongol berhasil menghancurkan negeri-negeri Islam? Jawabannya, ketika mereka dalam puncak kelemahan dalam al-iman. Subhanallah. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah, tatkala musuh-musuh datang ke negeri Irak, berlomba-lomba orang mendatangi kuburan yang dikeramatkan kala itu oleh orang-orang Islam bernama kuburan Abi Amr, sehingga sang penyair menyatakan dalam syairnya menunjukkan alangkah rapuhnya keimanan pada saat itu. Ya khaifan minat tatar ludhu biqabri Abi Amr. Wahai orang-orang yang takut dengan Tatar, berlindunglah kepada kuburan Abu Amr. Apakah Allah menangkan? Wallahi tidak. Habis. Jadilah genangan darah, jadilah tumpukan-tumpukan kepala. Subhanallah. Dan ini menunjukkan betapa iman adalah merupakan landasan dasar dalam suatu perjuangan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kemenangan. Pilar yang kedua, ibadallah, fathbutu. Apabila kalian berjumpa dengan musuh-musuh kalian, wahai orang-orang beriman, apabila kalian berjumpa dengan musuh-musuh kalian, fathbutu, tegarlah kalian. As-sabat, maknanya adalah tegar, kokoh, bagaikan batu karang yang tak akan pernah hancur diterpa berbagai macam gelombang dan ombak di lautan. Subhanallah. Dan ketegaran yang dimasukkan ikhwatul kiram, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tegar dalam agama yang itulah merupakan persiapan ruhiyah dalam jihad. Karena dalam jihad ada dua persiapan yang tidak boleh ditinggalkan. Pertama adalah persiapan ruhiyah, dialah iman yang tak akan pernah bergoyang. Karena orang-orang munafik memiliki iman yang bergoyang. Adapun orang-orang beriman, mereka memiliki iman yang takkan pernah bergoyang dengan berbagai macam cobaan apapun juga. Inilah yang disebut dengan nama fathbutu, tegarlah kalian. Tegar di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dialah merupakan dasar modal dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan nama al-i'dadur ruhi, persiapan roh, mental. Karena Allah menangkan kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun as-sabatu yang kedua, tegar yang kedua, kokoh yang kedua adalah kokoh ketika berhadapan dengan musuh Allah Subhanahu wa taala. Tak akan mundur. Dan ini membutuhkan al-i'dadul madi, persiapan dalam hal materi, kekuatan. Subhanallah, kepewaan dalam menggunakan senjata, kehebatan dalam membuat takut musuh-musuh Islam yang disebut dengan nama al-i'dadu al-maddi. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan dalam kitabnya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, siapkanlah apa yang kalian mampu daripada kekuatan, min ribatil khail, daripada kuda-kuda perang, turhibu nabihi aduwallah wa'aduwakum, yang dengannya kalian akan membuat gentar musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Jadi as-sabat, tegar, dibangun atas dua ketegaran. Tegar dalam hal iman yang merupakan al-i'dad ar-ruhi, tegar dalam kekuatan yang merupakan al-i'dad al-madi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Adapun pilar yang ketiga, pilar kemenangan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menangkan umat Islam tatkala mereka memperbanyak ingat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk zikir-zikir mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira. Wahai orang-orang beriman, bila kalian berjumpa dengan musuh-musuh kalian, tegarlah kalian dan perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Semoga kalian akan beruntung, semoga kalian akan berjaya. Dan ini menunjukkan betapa kuatnya ketergantungan orang-orang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan itulah Allah menangkan mereka. Allahu akbar. Dalam segala macam gerak-gerik mereka, Allah perintahkan mereka untuk senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya Allah yang memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki demikian.
dan Allah yang akan mencabut kekuasaan dari orang-orang beriman ketika mereka meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wadhkurullaha katsiran." Perbanyaklah zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun. Semoga kalian akan berjaya. Adapun pilar yang keempat ibadah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa ati'ullaha wa rasulahu. Taati Allah, taati rasulnya, ibadah Allah. Pilar keempat ini adalah merupakan pilar yang akan benar-benar dengannya diwujudkan suatu kemenangan melawan musuh-musuh Islam. Taat kepada Allah, mengikuti Al-Qur'anul Karim. Taat kepada Rasulullah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan tatkala kita jadikan Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam semua lini kehidupan kita. Kita jadikan pedoman Al-Quran dan sunnah dalam bab i'tiqad. Kita jadikan Quran dan sunnah sebagai pedoman dalam bab ibadat, muamalat, siasat. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menangkan umat Islam. Artinya tatkala umat ini menjauh daripada kitabullah tabaraka wa ta'ala, memahaminya, mengamalkannya, mendakwakannya, menjauhi daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan jauh daripada mereka kemenangan. La haula wala quwata illa billah. Karena kemenangan terikat dengan kepatuhan orang-orang beriman dengan Allah tabaraka ta'ala dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kemaksiatan-kemaksiatan, dengannya Allah subhanahu wa ta'ala buat kemenangan semakin jauh daripada umat Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Adapun pilar yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tanaza'u, jangan kalian berpecah belah, jangan kalian berselisih. Allahu Akbar. Dan ini menunjukkan persatuan adalah sebab kemenangan. Bagaikan lidi, apabila satu lidi akan dapat dipatahkan dengan mudah, tapi kumpulan daripada lidi-lidi tidak mudah mematahkannya. Subhanallah. Dan persatuan yang abadi, ikhwatil kiram rahimakumullah, adalah persatuan yang didasari di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian, bersatulah kalian semuanya dengan tali Allah, dan jangan kalian berpecah belah. Subhanallah. Persatuan yang dibangun di atas segala macam perkara-perkara yang bukan dibangun di atas kitabullah dan sunnatu Rasulullah adalah persatuan yang semu, yang begitu rentan dengan segala macam bentuk kekacauan, perpecahan, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang musuh-musuh Islam. Orang-orang Yahudi yang seolah-olah mereka bersatu dengan bangsa Arab, kata Allah, tahsabuhum jami'an, kalian menganggap mereka itu satu, wa qulubuhum syatta, padahal hati mereka pecah belah. Subhanallah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul 'alim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله adapun yang berikutnya, pilar kemenangan berikutnya yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan kemenangan, ya, persatuan yang harus dijaga di antara kaum muslimin. Dan persatuan ini maksudnya adalah persatuan dalam hal visi dan misi. Subhanallah. Bukan persatuan badan. Karena persatuan badan adalah persatuan yang begitu rentan dengan segala macam bentuk perpecahan. Dan kita melihat negeri-negeri yang tidak melandaskan persatuan mereka di atas persatuan Islam, Quran, sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka berjaya menghadapi musuh-musuh Islam, setelah itu antara mereka akan terjadi peperangan. Lihatlah Afghanistan, tumbang Rusia. Kalah Rusia melawan Afghanistan ketika bersatu semua fraksi menghadapi orang-orang kufar. Tahukah Anda, setelah hengkang orang-orang Rusia, apa yang terjadi di Afghanistan? Peperangan yang berkecamuk, berdarah-darah antara kaum muslimin. Karena mereka tidak melandaskan persatuan mereka
di atas kitabullah dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, fa wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Janganlah kalian bertikai, berselisih, kalian akan gagal dan akan hilanglah kekuatan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun berikutnya, syarat kemenangan yang akan diwujudkan oleh orang-orang beriman ketika mereka memiliki kesabaran yang tanpa batas. Kata Allah, wasbiru, sabarlah kalian. Subhanallah, inilah pilar yang keenam. Wasbiru, sabarlah kalian. Subhanallah. Dan kesabaran yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dalam tiga hal yang tak boleh diputuskan. Sabar menjalankan perintah-perintah Allah, sabar menjauhi segala macam larangan larangan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga sabar dengan segala macam ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sabar adalah merupakan kunci kemenangan. Wasbiru, bersabarlah kalian. Tatkala kita tidak sabar dalam mengerjakan perintah-perintah Allah, tatkala kita tidak sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, bagaimana mungkin Allah akan menangkan umat ini? Subhanallah. Kata Allah, wasbiru, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang bersabar. Allahu Akbar. Bersabar bukan hanya sekedar ikhwatul kiram, bersabar terhadap musuh-musuh Islam dalam medan peperangan, tidak. Bukan hanya itu. Itu bagian daripada kesabaran yang ketiga. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah kesabaran dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Penguasa-penguasa Islam terdahulu, subhanallah, ketika jihad akan ditegakkan di esok hari, di malam harinya mereka mengontrol tenda-tenda pasukan kaum muslimin. Sungguh mereka melihat pasukan muslimin benar-benar khusyuk membaca kitabullah, berzikir bagaikan suara lebah yang menengung di mana-mana. Dan apabila mereka melihat ada pasukan yang tertidur ketika itu, mereka berkata, min hadza yu'ta, dari sebab ini akan datang kekalahan. Ini adalah merupakan hal yang akan dapat membuat kalahnya musuh Islam, yang membuat kalahnya kaum muslimin. Gawang ini akan kebobolan, subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita kebobolan dalam menjaga negeri-negeri Islam, kemenangan-kemenangan kaum muslimin disebabkan kelalaian, subhanallah. Kata para penguasa-penguasa, subhanallah, dari sebab inilah, karena orang-orang seperti inilah, min hadza yu'ta, dari seperti inilah akan datang kebobolan, musuh akan dapat menyerang. Allahu Akbar. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mutlak dalam jihad kepada Allah Subhanahu wa taala, junjung tinggi terlebih dahulu perintah-perintah Allah, kerjakan, dan junjung tinggi larang-larang Allah, tinggalkan. Itu adalah merupakan hal yang mutlak dengan yang Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang ketujuh pilar kemenangan akan diberikan Allah kepada kaum muslimin adalah apa yang Allah ungkapkan dalam firman-Nya, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Pilar yang ketujuh, jihad akan dimenangkan oleh Allah SWT melawan musuh-musuh Islam. Kapan terjadi? Terjadi ketika kaum muslimin benar-benar berjihad untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla. Bukan untuk kepentingan si fulan ataupun alan. Bukan untuk kepentingan organisasi, kelompok, partai dan seterusnya. Itu adalah penyebab kekalahan kaum muslimin. Yang mereka benar-benar untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wala takunu, wahai orang-orang beriman, jangan kalian meniru. Meniru siapa? Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim. Meniru tuh orang-orang kafir yang mereka keluar dari negeri mereka. Bagaimana keadaannya? Bataran, dengan kesombongan. Waria'an nas, riya, ingin dipuji manusia. Allahu Akbar. Apabila pemimpin dalam suatu jihad rusak niatnya, Allah akan jauhkan daripada mereka kemenangan. Subhanallah. Siapapun yang dalam niatnya bercampur keinginan dipuji manusia, dipuja manusia dalam jihadnya, adalah sebab kekalahan yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kata Allah,
Jangan kalian meniru orang-orang yang keluar dari negeri-negeri mereka. Bataran, sombong, waria'an nas, riya karena manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yasudduna an sabilillah." Sambil mereka berupaya menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ya'maluna muhitan. Allah Subhanahu wa taala meliputi apa yang mereka lakukan. Penutup ayat ini ibadallah mengajarkan kepada kita, apapun makar musuh-musuh Islam, Allah mengetahuinya. Allah meliputinya. Tanpa kehendak Allah tak akan mungkin terwujud makar-makar mereka. Allah hanya inginkan kita ikuti prosedur kemenangan ini. Apapun makar mereka akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah khairul makirin, sebaik-baik pembuat siasat. Wa sallu ala nabiyikum fa inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa a'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidul Majid. Allahumma rida anil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati as-sahabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح بلادنا وسائر بلدان المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وسائر ولاة أمور المسلمين. ربنا أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قيموا الصلاة.